Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar para kadang sedulur sekabupaten Temanggung. Mugi panjenengan tansah sehat lan tansah semangat jagi desa piyambak-piyambak. Ayo kita semua disiplin menjaga desa kita masing-masing agar jangan sampai kemasukan virus corona yang berbahaya. Soal menjaga desa ini memang sesuatu yang melelahkan. Tapi saya yakin masyarakat Temanggung adalah para pejuang tangguh. Kalau semua warga desa bergotong royong dan berdisiplin bersama melakukan pencegahan, insya Allah desa kita akan aman dari virus corona, sehingga diri kita dan keluarga insya Allah dapat terselamatkan. Oleh karena itu, poros dulur sedoyo, ayo jangan sampai desa-desa kita lengah. Jangan sampai poros dulur sedoyo lengah. Tetap terapkan disiplin-disiplin pencegahan dari virus corona. Yang pertama, kalau ada pendatang masuk ke desa, mohon dikarantina dulu selama 14 hari tanpa terkecuali dan tidak boleh ditawar-tawar. Karena siapa tahu para pendatang ini justru yang menularkan membawa virus corona kepada masyarakat di desa. Yang kedua, tetap hindari kerumunan, jangan dekat-dekat dengan orang lain, hindari bersalaman dengan orang lain. Kalau dari tempat-tempat umum, pegang-pegang barang di tempat umum, sering-seringlah cuci tangan. Jangan menyentuh area muka lebih dulu. Karena siapa tahu virusnya sudah menempel di tangan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kalau ada orang sakit, tolong dipisahkan dari yang sehat. Jadi paling tidak kalau sakit harus pakai masker, dan kemudian yang sehat jangan dekat-dekat dengan orang yang sakit. Yang keempat, tetap terapkan protokol ketat ketika melakukan takziah atau ketika mengurus jenazah yang diduga meninggal karena terpapar oleh virus corona ini. Bapak Ibu sekalian, yang paling efektif adalah tetap jaga jarak. Tetap di rumah, tidak usah berpergian kalau tidak penting-penting sekali, dan kalau ada pendatang harus dikarantina dulu selama 14 hari. Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, gugus tugas COVID tingkat desa, para relawan, Karang Taruna, para pemuda desa, dan semua tokoh masyarakat desa yang bekerja sama bergotong royong menjaga desa masing-masing dari penyebaran virus corona, saya doakan semuanya tetap sehat walafiat. Jaga diri sebaik-baiknya, jaga keluarga yang sebaik-baiknya, jaga desa masing-masing yang sebaik-baiknya, agar virus corona tidak sampai masuk ke desa panjenengan semua. Masyarakat Temanggung tetap sehat, kita semua sehat, dan insya Allah Temanggung tetap tentrem, marem, gandem. Temanggung bergerak, tak bisa dikalahkan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.